Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Aguswin Purbalingga. Saat ini saya ingin menunjukkan ke sahabat-sahabat semua apa yang disebut jembatan gantung Pasar Minggu. Jembatan gantung Pasar Minggu adalah jembatan yang menghubungkan Kecamatan Pasar Minggu dengan Kecamatan Kramat Jati. Jembatan itu berada di atas Sungai Ciliwung, menghubungkan antara Pasar Minggu dan Condet. Jembatan ini tidak bisa dilewati oleh mobil, namun hanya bisa dilewati oleh sepeda motor, sepeda, dan pejalan kaki. Jembatan ini sangat penting bagi warga kedua wilayah di Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur, karena merupakan jalan alternatif atau jalan tembus untuk menyeberang dari Jakarta Selatan maupun Jakarta Timur, atau dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan. Keberadaan jembatan gantung Pasar Minggu sangatlah strategis karena kebetulan berdekatan dengan lokasi stasiun KRL Pasar Minggu dan Pasar Minggu sendiri. Jadi berdekatan dengan pasar dan sebuah pasar di Pasar Minggu. Jembatan gantung Pasar Minggu dulunya terbuat dari kayu karena roboh terkena arus banjir Sungai Ciliwung. Jembatan kayu tersebut roboh. Kemudian pemerintah turun tangan dengan membangun yang lebih permanen dan kokoh berupa jembatan besi ini. Ada sedikit warga yang kadang salah paham pengertian antara jembatan gantung Pasar Minggu dengan jembatan kuning di Pasar Minggu juga. Cuma lokasinya sebenarnya berbeda. Jembatan gantung Pasar Minggu adalah ini yang berdekatan dengan stasiun KRL Pasar Minggu. Sedangkan jembatan kuning berada di Poltangan, menghubungkan Pasar Minggu dengan Kelurahan Kampung Gedung, Kecamatan Pasarbo. Demikian video dari channel Aguswin Purbalingga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.